Hai semuanya. Hai. Kita dari Meet the Sirs. Saya Edison. Hai Jesse. Dan kita tuh hari ini mau cerita kenapa namanya anjing kita, nama-nama kawan kita Meet the Sirs. Jadi anjing pertama kita itu adalah Ian. Jadi kita ambil Ian tuh sekarang udah mau 3 tahun ya. Yes. Iya. Waktu kita pertama ambil Ian, kita cari-cari nama dan kebetulan kita suka banget sama aktor Sir Ian McKellen, Gandalf sama Magneto. Lalu kita kasih nama Ian McKellen, makanya pakai base-nya Ian McKellen nama Ian. Lalu setelah beberapa bulan kita tuh kalau kita keluar rumah itu kita suka kasihan lihat si Ian dari kamera, kita lihat sendirian, kayak ya kalau kita begitu dia tidur terus. Lalu kita decide buat nambah seekor lagi. This is Patrick. Nah, kenapa namanya Patrick? Because Patrick is Sir Patrick Stewart. Patrick Stewart, karena in real life, dalam real life-nya Ian McKellen sama Patrick Stewart is like best friend, best buddies. Mereka suka jalan bareng, travel adventure bareng. And of course there's Professor Xavier versus Magneto. Jadi kita namanya kenapa bisa namanya Patrick itu dari sana. Lalu yang karena terakhir itu juga Instagram kita jadi ya. Jadi karena itu juga makanya namanya Meet the Sirs, karena mereka Ian McKellen sama Patrick Stewart itu udah dapat gelar kebangsaan. Jadi Sir Ian McKellen sama Sir Patrick Stewart, maka namanya Meet the Sirs. Lalu setahun lalu kita kebetulan kita dapat Ben. Ben sebenarnya anaknya Patrick. Waktu kita cari nama juga kita try buat coba temanya tetap sama. Jadi kita cari juga aktor yang dapat gelar kebangsaan. Kebangsawanan, betul. Sorry. Pat. Lalu kita cari-cari akhirnya kita ketemunya yang kita mau adalah Ben Kingsley. Karena breedernya waktu itu karena waktu itu kebetulan perlu namanya huruf K. Huruf K. Okay. So namanya Ben Kingsley. Jadi dari situ Sir Ben. Makanya akhirnya jadi namanya Ben. So itulah awal ceritanya kenapa namanya jadi Meet the Sirs. Bye.